Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Mohon maaf ya, agak slow, agak telat saya beberapa hari ini enggak buat video ya, guys ya. Jadi yang saya upload itu video stok seperti itu. Dan di sini, guys, ada requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu saya TKI Malaysia nekat merayakan hari kemerdekaan Malaysia. So ini dari Toha Channel. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe. Linknya ada di deskripsi ya. Kenapa kena subscribe Toha Channel? Karena beliau ini mempunyai sebuah kelebihan, guys, yang mana kalau kita tengok videonya sangat-sangat menarik sekali. Dan juga apa yang disajikan adalah sebuah hal yang baik. Jadi kalau ada istilahnya yang diperbuat seseorang gitu, masalah dengan kebaikan, maka kita kena support agar supaya kita juga mendapatkan kebaikan itu. So, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Oke, Bang Toha. Di malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemeriahan menyambut hari kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Dan mari kita perlihatkan suasana yang penuh bahagia di malam hari ini. Kereta semuanya full dari ujung sana sampai ke ujung sana juga semuanya ramai sekali. Ini di lapangan berarti semua full semua. Cewek-cewek cantik yang sedang main bandulan sendiri, tidak punya gandengan mungkin ya. Udah kelihatan. Jangan lupa subscribe. Lah, cocok. Dan ternyata di sini ada si gadis cantik Malaysia. Ternyata keramaiannya luar biasa. Masya Allah, sangat ramai-ramai sekali. Oh, ini ada karena kayak bazar gitu ya, guys ya. Malam nanti ada kembang api ya? Yes. Ada bunga api? Betul. Lah kok mana pasangannya? Ah, jomblo. 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 Single is better. Sikit apa? Single is better. Oh, single is better. Oh, single is better. Mudah-mudahan malam hari ini dapat senggolan lah. Alhamdulillah. Ternyata makin lama makin penuh sesak. Ramai sekali hari ini ya, sayangnya para mantap teman-teman kita ini semuanya jomblo saja. Ini dengan videonya Mas Toha atau Bang Toha ya, kita bisa tahu, guys, suasana di sana ketika di malam hari ya menuju ke hari kemerdekaan Malaysia, guys. Wow. Kasihan sekali nasibnya ya. Mudah-mudahan hari ini dapat. Ternyata sampai rame banget hari sesak, ini, guys. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Ternyata ramai sekali. Ini sedang cari apa ya, Mas? Cari apa sih dari tadi jualan terus gak beli-beli? Kasut apa? Jalan-jalan, sengaja jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi hari ini saya menemani teman saya, juga tidak tahu entah dia mau beli apa. Dari ujung barat sampai ke timur kok sampai sekarang tidak berhenti. Luar biasa, ternyata di sana ada cewek cantik yang sedang sendirian. Gadis-gadis Melayu ternyata senyumannya sangat manis sekali, bahkan mengalahkan manisnya madu. Sayang sekali mereka wajahnya nggak kelihatan, akhirnya sedikit kelihatan. Alhamdulillah, hirobil alamin. Mas, dari tadi nggak beli-beli, Mas kok jalan terus? Kapan belinya? Ada jalannya. Ini cari senggolan saja berarti kalau gitu. Lagi 4 kuatan. Dan ini pusat nanti untuk menyalakan kembang apinya ya. Jadi sudah di sini. Pada berkumpul di sini. Luar biasa ramainya. Jadi di sini saya salah satunya dari warga negara Indonesia yang ikut merayakan hari kemerdekaan di Malaysia di sini ya. Bilang dong merdeka. Hah? Merdeka. Loh, kameranya di sana kok bilang merdeka di sini. Jadi ini suasana oke, rame banget, guys. Rame bener. Kemerdekaan Malaysia yang ke-65. Masya Allah, penuh sesak. Ini luar biasa sekali ini. Ramenya. Asli, guys. Jadi hari ini masih berkumpul di ambang merdeka ya. Bagi kebakaran bunga api. Oh, ini kita pernah nonton dulu, guys ya. Dan sekarang saya bisa nonton berkat Mas Toha ini. Oh.
Okay. 10 saat menghampiri jam 12:30 malam. Kita akan kira bersama. Okay, kita akan kira bersama-sama. Wow. Tinggal lagi 1 minit 55 saat lagi. Jadi kepada anda yang mana ada bendera, bersiap sedia untuk kibarkan apabila kita disempurnakan oleh Tuan Pegawai Daerah Mersing. Okey, dan juga sekali lagi kepada empunya drone, minta tolong kerjasama untuk turunkan sekarang. Kita nampak ada lagi drone tu. Okey. Tolong kepada empunya drone untuk turunkan sekarang kerana mengganggu. Okey, pastikan handphone anda sudah pun dipasang. Kita akan turun dengan segera kerana tak banyak masa, tinggal lagi 1 minit. Tuan Tuan dan Puan Puan sudah bersedia. Okey, tiga. Oh, gemuruh guys. Terakhir, anda kena ingat apa tahu? Anda kena kira sama-sama dengan saya boleh. Tinggal lagi 50 saat, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tuan-tuan bersama-sama. Tinggal lagi 40 saat, 39 saat. Satu Malaysia sudah menantikan detik jam 12 malam. Jadi, Farana dah semakin hampir 28 saat lagi. Ingat, 10 saat lagi. Jangan terlepas. Hampir 12:30 malam, kita akan kira bersama-sama. Okay. Pasti deg-degan banget sih guys, asli meriah banget ini. Ini adalah sejarah kita. Okay, ready. 10 8 5 4 3 2 1 Merdeka. Merdeka. Ya Allah. Tuan Pegawai Daerah Mersing di atas sempurna untuk bagi majlis hari ini. Dan juga tanda tuan-tuan dan puan, habis sekian boleh dengar kalian. Wow. Yang dinanti-nantikan guys. Wow. Cantik ya. Oh, cantik. Bertalu-talu bergegas mendarat di udara. 31 Ogos. Tanggal kemerdekaan kita. Betul, betul, betul. Mantap. Asli. Kita aja pas di Jakarta gitu, guys. Ada kayak gini aja meriah banget juga ya. Pas tahun baru gitu. Wow. Cantik. Berikan video dan sharekan di seluruh pelosok media sosial untuk kita beritahu yang bersih pun ada bersihkan bunga api. Wow. Keren, keren, keren. Wow, lautan manusia guys, rame banget ternyata. Asli. Wow. Gila ya. Cantik, 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 cantik. Alright, itulah dia persembahan. Ada juga percikan bunga api di udara menggegarkan daerah Mersing seketika dan juga menajubkan. Itulah dia hampir 3 menit percikan bunga api untuk anda. Tiga menit ya, lumayan. Seterusnya diminta kepada semua yang berada di sini untuk bersama-sama menyanyikan lagu tanggal 31 Ogos dan aha, lagu Jalur Gemilang. Dipersilakan. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Allah, meriah banget guys. Ternyata ya ketika istilahnya kita melihat lebih jelas lagi ya bagaimana istilahnya antusias daripada masyarakat Malaysia terhadap istilahnya hari kemerdekaan ya di Malaysia seperti itu di malam 31. Wow, keren banget guys. Terima kasih ya Mas Toha sudah share kepada kita semua. Kalau Mas Toha nggak share, kita nggak tahu ini guys. Bener suasananya di sana. Ternyata ada bazar juga dan sangat-sangat penuh sekali ya masyarakat di sana. Keren banget. So, terima kasih guys. Jadi itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini guys ya. Jadi ya kita boleh melihat di sini juga komentar-komentarnya ya.
Terima kasih saudara Toha atas perkongsiannya. Pertama kali lihat sambutan merdeka di Mersing, meriah, sederhana, penuh makna. Salam kemerdekaan, salam ukhuwah untuk semua umat Islam di seluruh Nusantara, daripada Shah Alam Malaysia. Banyak sekali guys. Wow, terima kasih karena saling menghormati. Terima kasih Mas Toha, Anda penyatu dua rumpun, Anda jujur, Anda berani, keren. Selamat hari kemerdekaan untuk Malaysia ke-65 tahun ini dari Indonesia guys. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan itulah tadi guys suasananya ya. Saya bisa merasakan bagaimana istilahnya ketika kita tinggal di sana. Dan ya, tepat di hari kemerdekaan pasti berdebar. Istilahnya kayak wow, pengen tahu kayak gitu. Dan apalagi kalau pertama, kalau Mas Toha ini kan sudah lama banget di Malaysia ya kan, sekitar 12-13 tahun gitu kan. Jadi pasti dia merasakan setiap tahunnya seperti itu. Sehingga yang dia rasakan pasti akan berbeda di setiap tahunnya. Apalagi kemarin COVID-19, maka tidak ada apa-apa seperti itu guys. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Pepen Ududri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.